bagaimana persoalan para warga kami, warga besar masyarakat Peladang dianggap bersalah karena ini akan berakibat kepada seluruh masyarakat yang berladang di seluruh Kalimantan ini, bukan hanya di Sintang saja. Kami bahwa para jaksa, hakim, masyarakat kami, 6 orang yang sedang diproses bersama dengan jubata, dengan leluhur kami, kami hadir di sini menyampaikan. Adil Katalino Bacuramin Kasarungga Basengat Kajubata. Halus. Menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini kami hadir di sini sebagai satu bentuk solidaritas terhadap para peladang. Peladang ini bagi kami adalah pejuang kehidupan. Nenek moyang kami zaman dulu adalah peladang. Dan berladang itu adalah sebuah pekerjaan yang mulia untuk menghidupi keluarga, untuk membentuk sebuah keluarga. Dan di dalam berladang juga mengandung banyak aspek-aspek kearifan lokal, termasuk di dalamnya adalah ritual adat. Karena dalam berladang masyarakat Dayak selalu menyertakan ritual adat sebagai satu bentuk yang pertama bapadah kepada jubata sebelum membuka areal peladang. Hasil-hasil berupa tanaman-tanaman yang diperlukan dalam hidup mereka, jagung, segala ubi, sampailah ditanam tanaman-tanaman keras menjadi kompok-kompok. Itu adalah jadi ungkai cidok yang tahan itu, namorah itu.